بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه para ikhwan dan akhwat, para jamaah masjid tarbiyah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan bahasan kita seperti biasa tentang sirah nabawiyah Dan kita sudah sampai pada uh, bulan Ramadhan di tahun 8 hijriyah tentang terjadinya Fatu Makkah dan kita tahu Nabi SAW wafat pada Rabiul Awal 11 uh, hijriyah ya, ya. Uh, Insya Allah kita sudah menuju ke penghujung dari Sirah Nabawiyah. kalau buku yang saya baca ada empat jilid dan sudah masuk pada jilid yang keempat ya jilid yang keempat menunjukkan pasien kita Insya Allah tidak lama lagi. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tentang sirah Nabawiyah. Uh, pada pertemuan lalu telah kita sampaikan tentang uh, uh, Fatum Makkah di mana Nabi SAW dan para sahabat mulai bergerak menuju uh, ke Makkah dan mereka sudah sangat dekat dengan Makkah. ya tinggal masuk ke dalam Makkah. Maka uh, Al Abbas, paman Nabi SAW berkata kepada Abu Sufyan, an ila kaumik, segeralah pergi menuju kaummu, Hei Abu Sufyan.' Maka Abu Sufyan segera berangkat menuju ke kota Mekah, masuk ke kota Mekah. Kemudian dia berteriak dengan suara yang paling keras se sekencang-kencangnya, ya ma'asyara Quraisy, wahai kaum Quraisy kalian, hada Muhammadun qad ja'akum fi ma la Ini Muhammad telah datang kepada kalian dengan kekuatan yang kalian tidak bisa melawannya, menghadap menghadapinya. Faman dakhala Abi Sufyan Fahu amin. Barang siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan dia aman. Ya, maka dia akan aman. Maka kemudian istrinya pun Hind bin kemudian mencelanya kemudian dia ingatkan istri dia berkata uksimu illam tuslimi la wa istriku kalau kau tidak masuk Islam akan dipenggal lehermu ya kemudian dia pun ingatkan kepada kaumnya ya fa innahu ja'akum ingatlah wahai kaumku sungguhnya telah datang Muhammad dengan pasukan yang kalian tidak akan bisa menghadapinya. Paman dahkala Abi Sofyan fahu amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan selamat. Dan Nabi sengaja kasih untuk memuliakan Abu Sofyan, ya agar Abu Sofyan uh, karena dia orang mulia. Rasulullah kasih kemuliaan. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan selamat. Ketika Abu Sofyan berteriak mengatakan, Manda khaladara Abu Sofyan fahu amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sofyan akan selamat. Mereka berkata, Kau talak Allah wa anna Wahai Abu Sofyan, celaka engkau. Rumahmu enggak cukup buat kami semuanya. Ya. Masuk semua di rumahmu, gimana ceritanya? Maka Abu Sofyan tambah lagi, Waman babahu, wa kafayadahu amin. Siapa yang masuk rumahnya, kemudian dia kunci pintunya, dan dia menahan dirinya untuk tidak berperang, maka dia selamat. masjid fahu amin. Barang siapa yang masuk Mesir haram, maka dia aman. Fatar nasu ila durihim wa ila masjid. Maka orang pun pulang ke rumah mereka masing-masing untuk sembunyi dan sebagian mereka lari ke masjid. Rasulullah SAW terus berjalan menuju ke masuk kota Mekah sampai di tempat namanya Vitua Kemudian di samping situ Rasulullah SAW mulai mengatur kembali pasukan perangnya. Maka Rasulullah SAW menjadikan Khalid bin Walid uh, di pasukan sebelah kanan. Bersama Khalid bin Walid ada dari kabilah Aslam, kabilah Sulaim, kabilah Gifar, kabilah Muzainah, kabilah Juhainah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Khalid untuk masuk dari bagian bawah Mekah itu dari arah uh, dari arah selatan yaitu dari Kudai dari Kudai. Sekarang tempat masih masyur masih ma'ruf namanya Kudai. Kemudian wajah Allah Zubair. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan Zubair bin Awam bagian pasukan sebelah kiri bersama Zubair bin Awam ada kaum muhajirin ya uh, dan bendera Rasul yang pegang adalah Zubair bin Awam. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Zubair bin Awam untuk masuk Mekah dari atas, yaitu dari arah uh, utara, dari arah utara min kida, min kada, ya. Uh, kemudian agar menancapkan benderanya di al Hajun, al Hajun itu dekat dekat kuburan Ma'la. ya di sebelah sebelah utara uh, Masjid uh, Nabawi itu uh, ke arah kota Madinah. Uh, sampai dan, dan wallah ya dan jangan dia pergi sampai Nabi mendatanginya. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan bagian depan Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu bersamanya kaum Ansar. Kemudian Rasulullah menjadikan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama pasukan pejalan kaki. Kemudian Rasulullah SAW memperingatkan kepada para pemimpin peperangan yaitu kepada Khalid bin Walid, kepada Zubair bin Awam, kepada Qais bin Sa'ad bin Ubadah dan kepada Abu Ubaidah, bin Jarrah, ya kata Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam, la illa man Jangan kalian memerangi kecuali yang memerangi kalian. Yang tidak perangi jangan diperangi. Kemudian Rasulullah melarang mereka untuk membunuh wanita dan anak-anak. Wa yujhizu ala jarihin wala yad Dan jangan membunuh orang yang sudah terluka. Kalau terluka biarin aja, jangan di Jangan dibunuh. Kalau tidak sudah terluka, tidak mau berperang, seandainya terjadi peperangan dia terluka, tidak mau berperang, tinggalkan saja. Jangan dibunuh. Dan jangan mengejar orang yang kabur. Jangan mengejar orang yang kabur. Kali ini peperangan Rasulullah tegaskan lagi, ya jangan memerangi yang tidak perang. Jangan membunuh wanita dan anak-anak. Kalau ada yang terluka, biarkan saja. Jangan dibunuh. Dan jangan kejar orang yang kabur. Di sana ada 10 orang atau kurang lebih sekitar 10 orang yang Rasulullah SAW e, mengatakan kecuali 10 orang siapa yang kalian dapati bunuh siapa di antara kalian dapati maka bunuhlah meskipun mereka berlindung di e, sitar Ka'bah ya, di kain Ka'bah tetap aja bunuh ya karena mereka melakukan banyak kesalahan yang parah Rasulullah SAW kecualikan 10 orang ini di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal Ikrimah bin Abi Jahal kata Nabi dapati kalian dapati di mana bunuhlah Ya, karena Uh, permusuhan yang keras terhadap Islam ya, Dan dia sering memberi gangguan yang besar kepada kaum Muslimin Kemudian di antaranya Abdullah bin Saad bin Abi Salah Abdullah bin Saad bin Abi Salah ini adalah Lalu seorang Muslim uh, Kemudian dia sempat menjadi sekretaris Nabi mencatat wahyu Kemudian setan menggelincirkan dia Akhirnya dia pun menyusul orang-orang kafir dan dia murtad Kemudian di antaranya Mikias ibnu Subabah ya, Mikias ibnu uh, Subabah Dahulu saudaranya dibunuh secara tidak sengaja oleh seorang lelaki Ansor dalam perang Bani Mustalik. Maka dia pun dibayar diyahnya karena saudaranya terbunuh tidak sengaja dikasih diyah. Kemudian ternyata dia sudah dikasih diyah sesuai denda. Dia masih saja membunuh orang Ansori tadi. Maka kemudian dia lari ke Mekah murtad. Ya, namanya orang murtad dibunuh. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Siapa yang merubah agamanya murtad, maka bunuhlah. Kemudian yang Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal juga dahulunya Islam. Maka Rasulullah s.a.w. satu hari mengurus dia, eh, meng meng mengutus dia untuk mengambil harta sedekah. Kemudian Rasulullah mengutus seorang maula, yaitu seorang budak Muslim yang berkhidmat kepada eh, ibnu Khattal tersebut. Ya, satu hari. Uh, Ibn Ibnu Khattal menyuruh dia menyediakan menghidangkan makanan ternyata budak ini tidak menghidangkan makanan dengan baik maka dia pun bunuh dia bunuh budak muslim tersebut kemudian dia murtad dan dia pun kabur mulailah dia mencaci makina Nabi sallallahu alaihi ini juga kata Nabi di mana kalian dapat dia bunuh meskipun dia berlindung di uh, sitar atau tirai Ka'bah ya uh, kemudian juga di antaranya Al-Huwairits bin Nuqaid al bin Nuqaid dan dia orang yang paling kencang permusuhannya kepada Rasulullah dan dia suka mencaci maki Rasulullah Sallam. Ia dari Habbar bin Aswad. Habbar bin Aswad adalah ketika yang telah menghalangi Zainab. Ketika Zainab ingin berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka dia halangi Zainab. Ketika itu Zainab, Zainab bintu Muhammad putri Nabi SAW mengkondisi hamil, maka Habbar ini memukul ontanya Zainab sampai ontanya pun bergoyang, maka Zainab pun jatuh dari onta tersebut, akhirnya dia keguguran. Akhirnya dia keguguran. Bahkan Nabi bilang, kapan ketemu dia, bunuh. Uh, ini diantara beberapa orang yang diusyati oleh Nabi SAW untuk uh, uh, dibunuh. Baik, ya. uh, dalam riwayat Rasulullah SAW berkata, Ukturuhum wa in wajatumuhum mutaalliqina bi astaril ka'bah. Bunuh mereka, empat orang ini, dimanapun kalian mendapati mereka, meskipun mereka sedang berlindung di sitar Ka'bah. Dalam satu hari, Rasulullah SAW sebutkan empat orang secara khusus. Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Khatal Mikyas bin Subabah, Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi uh, Sarah, ya. Dan ini semua uh, sudah kita sebutkan tadi. Ikrimah, karena dia terlalu kencang, keras permusuhan terhadap kaum Muslimin. Abdullah bin Khatal yang tadi telah uh, murtad, membunuh uh, budak yang melayani dia, malah dibunuh uh, Mikyas bin Subab adalah yang sudah dibayarkan saudaranya terbunuh dalam secara tidak sengaja dalam perang Ghazwat uh, Bandul Mustalik sudah dibayar diyahnya dia masih membunuh orang yang bunuh tanpa sengaja tersebut kemudian dia murtad dan dia kabur Abdullah bin Saad bin Abi Sarh juga dulunya adalah katibul wahyi pencatat Al Quran kemudian dia murtad kemudian dia kabur dan dia mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini empat orang yang kata Nabi uh, bunuhlah ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Wasallam mengatakan, "Amin al wal -abiyad. semua selamat." Berkulit hitam, berkulit putih, illa Fulan wa Fulan, kecuali si Fulan dan si Fulan, yaitu beberapa orang yang Alaihi SAW sebutkan nama-nama mereka, uh, ya, sebab suruh bunuh meskipun berlindung di sekitar Ka'bah. Di masa ini, ketika Nabi mulai masuk dari kota Mekah, uh, sebagian dari arah selatan dari Kudai, sebagian dari arah Kada, atau dari Hajun, ya, dari apa namanya. Utara dari atas, ya. Kemudian mulai masuk menyerang kota Mekah. E, ketika itu orang-orang Quraisy, mereka mengumpulkan e, AUBASH. AUBASH adalah kumpulan kabilah-kabilah dari bermacam macam kabilah, ya. E, dan pengikut Bani Bakar, ya. Dan pengikut Bani Al Haris, ya. Dan seterusnya, ya. Kemudian mereka e, berada di bagian bawah Mekah, ya. Mereka bersiap untuk menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ingin menghadang pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada usaha untuk melawan. Maka Rasulullah sallallahu manggil Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu "Mari Abu Hurairah." Kata Abu Hurairah, "Labbaik ya Rasulullah." "Ihtifli bil Ansar wala ya'tini illa Ansariyun." Kata Nabi, "Wahai Abu Hurairah, panggil kaum Ansar kepadaku dan jangan datang kecuali panggil diam-diam. Jangan datang kecuali Ansari. Selain Ansari jangan." Maka Abu Hurairah pun Manggil kaum Ansar, dipanggil oleh Nabi, maka mereka pun datang dan mereka mengitari Nabi SAW. Rasulullah berkata, "Tarauna ila awbashi Quraish inu atba'ihim hasdan hata tuafuni bis safa. Kata Nabi SAW, kalian lihat itu awbash, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan berbagai macam suku untuk melawan kita, maka tugas kalian adalah menghadapi mereka. Ya, hadapi mereka dengan benar, setelah itu datangilah, datangilah aku di sofa, bukit sofa. Maka berjalanlah seluruh pasukan. Ya. Ternyata ketika pasukan mulai masuk dari berbagai macam sisi kota Mekah, tidak ada perlawanan yang mungkin bisa disebutkan. Orang pada kabur, pada takut ya. Karena pasukan Nabi sangat banyak, 10 ribu orang. Orang Quraisy sudah terpecah, ter, tercerai berai, sudah bingung, tidak ada kekuatan, uh, sudah ada tidak ada panglima mereka, semua sudah gabung dengan kaum Muslimin. Khalid bin Walid masuk gabung sama kaum Muslimin, Amr bin As gabung kaum Muslimin, Uh, tinggal Abu Sofyan yang juga sudah masuk Islam. Terus tinggal siapa lagi? Ikrimah masih junior gampangannya ya. Uh, Sof, uh, apa namanya? Uh, Sofwan bin Umayyah ya juga masih junior. Ya siapa sebut apa namanya orang-orang tokoh-tokoh yang junior, yang senior-senior semua uh, sudah meninggal dan sebagian masuk Islam seperti Abu Sofyan Al Abbas semua masuk Islam. Jagoan-jagoan Khalid bin Walid sudah masuk Islam. Jadi tidak ada perlawanan ketika itu, tidak ada perlawanan. Kecuali yang dihadapi oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika masuk dari bawah Mekah, dari selatan, dia mendapati perlawanan dari tokoh-tokoh yang tersisa. Siapa? Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, sebagaimana kita ceritakan, dibunuh setelah perang Badar. Dialah yang menyiksa Bilal dan Bilal akhirnya membunuh Umayyah bin Khalaf. Dan kaum muslimin ikut membantu Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf. Anaknya Sofwan bin Umayyah sangat dendam. Sangat dendam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang paling dia benci adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah juga sangat jengkel. Bapaknya Abu Jahal dibunuh. Maka dendamnya kepada Nabi luar biasa. Yang ketiga Suhail bin Amr. Ini tiga orang tokoh yang tersisa. Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, Sofwan anaknya Abu Khalaf, Ikrimah anaknya Abu Jahal, dan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr yang sempat buat perjanjian dengan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Tokoh juga. Ketemu dengan Khalid bin Walid di suatu tempat namanya Khandamah. Kemudian sambil membawa sekumpulan orang-orang dari Aubash Quraisy itu berbagai macam suku dikumpulkan. Kemudian mereka pun menghalangi Khalid untuk masuk ke dalam kota Mekah. Kemudian mereka menghunuskan pedang. Dan mereka memanahi Khalid dan pasukannya. Maka Khalid mau dilawan. Ya. Khalid pun melawan mereka. ya Sampai akhirnya ada sekitar 20 orang mereka tewas. Dibunuh oleh Khalid. Maka mereka pun kalah. Ya, Khalid terus menyerang mereka sampai masuk ke pintu masjid. Tatkala Abu Sufyan melihat Khalid sedang menyerang orang-orang yang sudah kalah tersebut masih dikejar oleh Khalid, maka Abu Sufyan berteriak, "Man babahu wa fahu amin." Siapa yang kunci pintunya dan menahan dirinya dia selamat. Maka mereka pun segera masuk ke rumah-rumah orang dan mereka mengunci pintu-pintu mereka mereka selamat akhirnya. Tapi 20 orang sempat tewas ya. Adapun Ikrimah Sofyan bin kabur, mereka kabur, mereka kabur. Ya. Ada seorang namanya Himas bin Qais. Himas bin Qais uh, dan ini semuanya masuk Islam ya. Sofan bin Umayyah nanti masuk Islam. Ikrimah bin Abi akan masuk Islam. Suhail bin Amr juga masuk Islam. semuanya nanti masuk uh, masuk Islam ya. Uh, ada seorang namanya Himas bin Qais. Dia termasuk Uh, dia dari Bani Bakar yang ikut dalam pasukannya Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Sohel bin Amr. Ya. Uh, sebelumnya ketika dia mendengar kaum muslimin sudah mau masuk kota Mekah, maka dia siapkan pedangnya, dia siapkan senjatanya untuk melawan kaum muslimin. Ketika dia sedang menyiapkan sebelum sebelum datang Khalid, dia sedang menyiapkan senjatanya, maka istrinya bertanya, Limada silahaka? Kenapa kau siapkan senjatamu? Qala li Muhammadin aku gunakan senjataku untuk menyerang Muhammad dan teman-temannya. Ya. Wallahi kata istrinya, wallahi ma Muhammadin wa ashabi Kata istrinya, menurutku tidak ada yang bisa lawan Muhammad dan teman-temannya. Siapa yang bisa lawan Muhammad dan teman-temannya? Pasukan banyak 10.000, saya yang bisa lawan? Kata suaminya, Himas bin Qais ini dengan pedenya, wallahi inilla arju an ukhdima kibahum. Ba aku berharap Aku akan jadikan sebagian mereka jadi budak mohe istriku. Itu dia pede, tenang mereka akan kalah dan sebagian mereka jadi budak untuk jadi kerja di rumah kita, jadi budak mohe istriku. Dengan ya omongan dengan pede. Saat kalah terjadi peperangan, lawannya Khalid, maka dia pun kabur, dia pun kabur bersama yang kabur. Kemudian dia masuk ke rumahnya, ke rumah-rumahnya, kunci pintu biar selamat. Karena... Karena Abu Sufyan mengatakan, siapa yang masuk rumahnya selamat. Maka dia pun masuk ke rumahnya, dia berkata sama istrinya, Agli ke alaiya babi, kunci pintu, kunci pintu Istrinya, istrinya kemudian nyinyir, Fa'ina makun tatakul. Loh, kan kau dulu kemarin bilang mau bunuh Muhammad, mau jadikan muslimin, kau muslim jadi budak, mana yang kau pernah, apa namanya, sesumbar sebelumnya, mana ucapanmu. Akhirnya kata suaminya, dia kalah, dia kabur. Kemudian dia mengucapkan syair, dia berkata kepada istrinya, Inna kilau farra sofwanun wa farra ikrimah. Seandainya istriku kau menyaksikan bagaimana peperangan tadi di khandama. Ketika Sofwan bin Umayyah kabur dan juga ikrimah kabur. <laughs> wa farra ikrimah. Wa Abu Yazid qa'imun Sementara Abu Yazid, Yesuhail bin Amr, bengong seperti wanita yang kehilangan anak-anaknya was bisuyufil muslimah Sementara kaum muslimin menghadapi mereka dengan menyambut mereka dengan pedang-pedang mereka yaqta'na kullasain wa jumjumah dengan pedang tersebut mereka pun memotong segala tangan dan juga se menebas segala kepala barban fala illa gom hantaman mereka sehingga tidak terdengar kecuali hanya suara yang tidak jelas lahum nahitun khalfana wahamhamah lam tantiqi fil laumi Artinya kalau kau perhatikan kondisi kami ketika itu, kau tidak akan mencelaku meskipun hanya sedikit. Artinya berilah udur kepada suamimu. Suamimu kabur karena kondisinya sangat luar luar biasa ya. Uh, ada di antara pasukan Khalid dua yang meninggal itu pun karena dia mereka berdua salah jalan tidak ikut dengan jalannya Khalid akhirnya mereka berdua diserang oleh eh uh, Quraisy dan pasukannya dan akhirnya mereka meninggal dunia ya. Abu Sufyan ya ketika melihat ada yang terbunuh ya di antaranya 20 orang yang dibunuh oleh Khalid bin Walid maka Abu Sufyan berkata ya Rasulullah ubihat khadra Quraisy. La Quraisy ba'da al-yaum. Kata Abu Sufyan ya Rasulullah Quraisy telah di, 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 dibolehkan untuk dibunuh, tidak ada lagi Quraisy setelah hari ini ya tidak oleh karena Abu Sufyan takut orang Quraisy terbunuh ya. pasukan Nabi terlalu banyak maka Rasulullah SAW berkata man Sufyan fahu amin siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia selamat Oman al alqal silaha siapa yang buang pedangnya tidak ikut perang maka dia selamat babahu fahu amin siapa yang masuk ke rumahnya kemudian dia kunci maka dia aman Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar Khalid berhenti dari menyerang. Khalid berhenti dari menyerang kalau Khalid datang kepada Nabi Wasallam, maka Rasulullah SAW menegurnya, kenapa? Lima kota tak? Wakat nahai itu kan kita anil kita. Kenapa kau tetap berperang wahai Khalid? Sementara aku sudah melarangmu untuk berperang. Maka Khalid menyampaikannya Rasulullah Nabil nabil kita. Mereka yang di luar serang kami ya Rasulullah. Wa ofina silah mereka arahkan pedang kepada kami. Wash aruna bin Nabil mereka manahin kami. Ya kami terpaksa. Wakat kafaf tu biya di aku sudah berusaha tidak melawan ya Rasulullah. Khalid sudah berusaha tapi kalau dia biarin ini bakalan mati. Mereka nyerang, mereka panah ya Khalid. Ya bagaimana gimana lagi? Maka Rasulullah SAW berkata, kalau khair, putusan Allah lebih baik. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, kufu anisila ilah kuzah amin bani bakar. Tahan semua perang, pedang, jangan jangan menyerang kecuali kuzah. khuza'a silakan serang bani bakar. Karena bani bakar yang berkhianat sudah pernah kita ceritakan sebab terjadi fatu makkah. Karena bani bakar bertahaluf, yaitu bersekutu dengan Quraisy. khuza'a bersekutu dengan Eh, kaum muslimin sama-sama kafir Bani Bakar kafir Khuza'a juga kafir tetapi eh, Khuza'a bersekutu dengan kaum muslimin Bani Bakar bersekutu dengan Quraisy kemudian Bani Bakar berkhianat membunuh sekitar 20 orang dari Khuza'a atau puluhan orang dari Khuza'ah sehingga akhirnya Khuza'ah lapor kepada Nabi maka terjadi perang Fatu Makkah kata Nabi semua tidak ada mulai perang kecuali Khuza'a ingin nyerang Bani Bakar silakan Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk berkumpul di Khaif. Khaif yang sekarang di di uh, dibangun masjid Khaif daerah sana masjid Khaif yang ada di dekat Mina dekat lempar uh, Jamarat situ ada masjid besar disebut masjid Khaif. Uh, Al-Imam Bukhari Muhammad Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Manziluna insyaAllah idha Allah Tempat kita bermarkas Kalau Allah memenangkan kita Al-Khaif Adalah kita tinggal di Khaif Kita akan kumpul di Khaif Haithu samu al kufar Kenapa? Karena tempat itulah mereka pernah orang-orang uh, musyrikin, mereka pernah rapat dan mereka bersatu padu, bersepakat untuk uh, memboikot bani Hashim. Dan ini terjadi sekitar uh, beberapa tahun sebelum Nabi berhijrah. Ya, pemboikotan bani Hashim. Ya, karena ini sudah pernah kita sampaikan, yaitu ketika uh, Nabi uh, orang-orang Quraisy minta agar Nabi diserahkan, tapi bani Hashim mereka menahan. Nabi SAW mereka membela. Di antara Bani Hashim itu ada yang ada yang Muslim, ada yang musyrik, di antaranya Abu Talib. Ya, akhirnya orang-orang Quraisy selain Bani Hashim semuanya kompak untuk memboikot Bani Hashim. Tidak diajak jual beli, kalau ada jual barang tidak mau dibeli, kalau mau beli barang tidak dijual, tidak boleh menikah dengan wanita mereka, dan seterusnya. Intinya diboikot selama tiga uh, tahun sampai akhirnya uh, mereka pun dibebaskan sebagaimana telah lalu kita bahas masalah ini. Intinya mereka dahulu mengadakan pertemuan di Khaif, ya, di Khaif. makanya mengatakan kita nanti kalau berhasil menaklukkan kota Mekah, markas kita di Khaif di mana mereka dahulu membagi-bagikan kekufuran. Hasilnya bagi-bagi roti kekufuran untuk bisa memboikot Bani Hashim. Uh, tujuan Nabi adalah untuk menunjukkan Islam, ya, bahwa Islam jaya ini tempat-tempat dulu mereka melakukan kufuran tempat ini sekarang kita kuasai ya. Dan Nabi SAW tidak sehingga di rumahnya yang dulu pernah dia tinggal di rumahnya bersama Khadijah. Kenapa? Karena Aqil bin Abi Talib ketika itu masih musyrik dan juga Talib anaknya Abu Talib. Ya. Jadi Abu Talib kan punya anak ada Talib, ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali ya. Anak-anaknya Abu Talib ada empat, ada Talib yang paling tua, Makanya Abu Talib ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali. Yang masuk Islam pertama adalah Ali kemudian Ja'far. Aqil masuk Islam belakangan. Talib meninggal dalam kondisi musyrik ya. Ketika Nabi berhijrah ke Mekah, Aqil masih kafir dan Aqil bersama Talib mereka mewarisi warisan dari Abu Talib. Di antaranya Abu Talib mengambil rumah dari rumahnya Nabi karena Nabi adalah anaknya Abdullah dan itu adalah syakiknya saudara kandungnya Abu Talib. Intinya rumah Nabi diambil oleh Abu Talib dan kemudian diwariskan kepada anak-anaknya Abu Talib dan Akil. Akhirnya Abu Talib dan Akil menjual rumah tersebut. Menjual rumah tersebut. Ya. E, dari Usama bin Zaid, dia berkata ketika Fatuh Makkah, Ya Rasulullah, aina tanzil fidari kabi Ya Rasulullah, kemana kau akan singgah menginap apakah di rumahmu yang dulu di Mekah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal min Apakah ada rumah yang masih ditinggalkan oleh Aqil? Semua sudah dijual. Semua di, dijual Sehingga Nabi SAW tidak bisa mampir ke ke rumahnya. artinya seandainya rumah tersebut belum dijual oleh Aqil, Nabi akan mampir di rumahnya. Gimana tidak rumahnya penuh kenangan, nostalgia. Tapi sudah diambil oleh Aqil dan dijual. Yang pertama kali tiba di Khaif adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sedang menjalankan tugasnya, maka dia mampir tiba ke Khaif. Kemudian dia uh, tancapkan benderanya. Kemudian dia bikin kubah atau kemah dari dari kulit ya, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Wasallam pun masuk. Rasulullah SAW masuk kota Mekah dari kada katibatihi al khadra ya, dengan pasukan perangnya di depannya ada muhajirin kaum ansar ya ketika itu adalah di pagi hari di hari Jumat tanggal 10 Ramadhan di hari Jumat tanggal 10 Ramadhan maka Nabi masuk kota Makkah di waktu di waktu duha kira-kira demikian ya kemudian dia pun menunggangi ontanya yang bernama Al Qaswa soalnya ontanya sambil membonceng Usama bin Zaid Sambil bin Zaid Nabi sangat sayang kepada Usama bin Zaid bapaknya Nabi sayangi Zaid bin Harithah anak angkat Nabi dulu kemudian anaknya Usman bin Zaid juga sayang, di, sangat disayangi oleh Nabi SAW. Maka Nabi ketika naik al Qaswa, ya, ontanya dia memuncing Usama bin Zaid. Ya. Kemudian ala roksi hilmi Rasulullah SAW pakai mikfar, yaitu helm yang terbuat dari dari besi, ya. Wadi an rasahu syarif ala rahilatihi tawadu an lillahi rabbil alamin. Kemudian Rasulullah SAW pun menundukkan kepalanya, ya. E, tunduk kepada Rabbul Alamin, ya. Karena Allah telah memberikan dia kemuliaan menaklukkan kota Mekah. Sampai-sampai hatta wasata Sampai-sampai Rasulullah menundukkan kepalanya sampai-sampai jenggotnya hampir mengenai uh, tengah pelananya. Ya. Saking Rasulullah tundukkan masuk bukan bukan masuk kota Mekah dengan gagahnya dengan Oh gitu enggak ya seperti sebagian kita ya. Gitu, kalau menang sedikit oh, kemudian gini gini enggak dia tunduk Rasulullah tunduk dengan pakai helm kemudian tunduk ke bawah ya. Tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai begitu tawaduk sampai jenggot Nabi hampir mengenai pelananya ya. Wa huwa yaqra'u surah al-Fath yurji'u biha sawtahu. Rasulullah sambil membacakan surah al-Fath inna fatahna laka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Seharusnya Nabi sombong ketika itu kalau mau sombong ya. Bagaimana tidak 8 tahun yang lalu beliau diusir bersama kaum mujin, kaum ansar, kaum yang diusir Nabi. Nabi harus pergi, harus sembunyi ke uh, Gua Saur, ya, Jabal Saur, ya, sembunyi tiga hari bersama Abu Bakar, harus meninggalkan rumahnya, ya, dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, dijadikan sayembara. Siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati dapat 100 ekor onta. Sebelumnya kaum muhajirin, para sahabat harus pergi dari kota Mekah. Nabi terusir 8 tahun yang lalu. Kemudian Nabi sampai di Madinah, mereka datang ingin membunuh Nabi. Dalam perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perang Khandaq mereka ingin bunuh Nabi Muhammad SAW. Sekarang 8 tahun kemudian Muhammad yang dulu diusir balik menuju kota tersebut. Bukan balik biasa-biasa, balik bawa pasukan 10.000 ribu siap membumi hanguskan kota tersebut. Ya. Saatnya kalau mau sombong sombongan, saatnya Rasulullah SAW sombong. Ya. Mana dulu yang ngusir usir saya? Sini, sini, sini. Mungkin kalau kita begitu ya. Nah, mana dulu yang mana? Hah, sini, sini, sini. Tapi Rasulullah SAW tidak ada, tidak ada angkat angkat tangan, tidak ada ini. Enggak Rasulullah tundukkan kepala Sallallahu Alaihi Wasallam. untuk mengakui semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Eh, ketika mulai panas ya Rasulullah SAW pun mendatangi rumahnya Ummu Umuhani Ummu binti Abi Talib. Ta Abu Ali punya saudari namanya Ummu anaknya Abu Talib. Ta Uh, kemudian Rasulullah SAW pun mandi di situ. Kemudian Rasulullah SAW sholat 8 rakaat di rumahnya Ummu Hani. Dan itu waktu di waktu duha. Ketika mutahari mulai agak panas mungkin 10an mungkin ya. Kata Ummu Hani, Lam arahu salatan akhafa Gairah annahu ruku awas sujud. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sholat secepat sholat itu. 8 rakaat tersebut. Tapi tetap saja rukunya dan sujudnya sempurna. Nah, para ulama khilaf tentang 8 rakaat ini. Apa maksudnya? Apa ini sholat duha? Karena kita sholat duha boleh dua rakaat, empat rakaat, 6 rakaat, delapan rakaat boleh Bahkan dalam sebuah riwayat 12 rakaat boleh Apakah Nabi pernah sholat duha? Ini maksudnya sholat duha delapan rakaat Maka khilaf Sebenarnya mengatakan ini adalah bukan sholat duha Tapi sholatul fatah Yaitu sholat kemenangan Sholat kemenangan ya Oleh karena dipraktekkan oleh uh, Sa'ad bin Abi Waqas ketika dia Menaklukkan kota Al-Madain uh, Di Persia Maka dia pun sholat 8 rakaat dan setiap dua rakaat beliau salam ya. Jadi Nabi SAW hanya mampir sebentar kemudian mandi kemudian sholat delapan rakaat bersyukur karena e, menaklukkan kota Mekah ya. E, ada yang mengatakan sholat duha intinya Rasulullah sholat di waktu duha delapan rakaat itu Rasulullah salam balik ke ke Khaif ya. Kemudian ada dua orang, dua orang e, dari saudaranya Ummu Hani dikejar-kejar oleh Ali bin Abi Thalib. Dua orang ini masih musyrik. Orang dua orang tersebut namanya uh, Al Harith bin Hisham al Mughirah dan Abdullah bin Abi Rabiah. Harith uh, Al Harith bin Hisham al Mughirah dan Abdullah bin Abi Rabiah mereka berdua minta perlindungan dari Umuhani ya karena ketika itu mereka berdua masih kafir. Sementara Ali bin Abi Thalib mengajar mereka berdua untuk membunuh mereka berdua. Ya uh, Umuhani berkata aku pergi kepada Rasulullah SAW ketika penaklukan kota Muka. Aku dapati Nabi sedang mandi dan Fatimah sedang menutupi Nabi dengan bajunya ya. Nabi mandi di balik ya. Aku pun beri mengucapkan salam, maka Rasulullah SAW berkata, "Man hadhihi?" Ini siapa? Kata Ummu Hanif Abi Thalib, "Aku Ummu Maka Rasulullah SAW berkata, "Marhaban ya Ummu Selamat datang wahai Ummu Hanif." Sepupunya Nabi ya, Ummu Tatkala Rasulullah SAW selesai dari mandinya, kemudian kata Ummu "Aku berkata, ya Rasulullah, za'ama ibnu ibnu ummi putra ibuku ini, maksudnya Ali bin Abi Thalib mereka saudara saudara kandung, putra ibuku ini menyangka yaitu Ali bin Abi Thalib dia akan membunuh orang yang sudah aku beri perlindungan, Fulan bin Hubeira. Maka Rasulullah SAW berkata, kau ajar nama ajar ya umahani. Rasulullah SAW mengatakan, kami melindungi apa yang kau lindungi. Artinya Ali jangan kau bunuh dia, karena dia sudah mendapat perlindungan dari umuhani. Kemudian Rasulullah SAW pun setelah melakukan menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW pun tawaf di Kaabah. Rasulullah masuk ke dalam masjid Al haram. Sementara kaum muhajirin, kaum ansar di depan Nabi, mengelilingi Nabi di depan, di belakang, kanan, di kiri, semuanya bertak, bertahlil, la ilaha illallah, semuanya bertakbir, Allahu Akbar, ada yang bertakbir bertakbir, mu, muji muj Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW pun tawaf, Rasulullah SAW menuju ke Hajar Aswad, ya Rasulullah SAW eh, kemudian eh, naik onta Rasulullah SAW naik ontanya al Qaswa sambil toaf kemudian Rasulullah SAW pun mengambil tongkatnya al Mihjan itu itu tongkat yang ada bengkoknya Rasulullah SAW sentuhkan tongkatnya ke hajar aswad ya karena Rasulullah SAW sedang di atas kendaraan kemudian Rasulullah SAW toaf tujuh kali putaran di atas ontanya ya sementara di sekitar di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Di sekitar Ka'bah ada 360 patung ya patung-patung yang disembah oleh orang musyrikin maka Nabi SAW pun dengan patung tersebut di di borgol atau di apa namanya diikat dengan dengan besi ya, biar terjaga ya maka Rasulullah SAW pun datang mendatangi patung tersebut satu persatu maka Rasulullah SAW tolak dengan mihjannya dengan tongkatnya maka jatuh Rasulullah SAW tolak lagi dengan tongkatnya maka tersungkur patung-patung tersebut sambil Rasulullah SAW membaca firman Allah wa kul ja al haku wa zahak batil in batil akan katakanlah telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan sukunya kebatilan akan sirna kul ja al haku wa majudi al batil wa ma telah datang ke kebenaran dan kebatilan sirna sama sekali ya, tidak terlihat ya maka Rasulullah jatuhkan batang-batang tersebut, ya, agar tidak ada lagi di Ka'bah kecuali yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW panggil Utsman bin Talha. Utsman bin Talha, eh, dialah pemegang eh, kunci Ka'bah, eh, penjaga Ka'bah. Maka Rasulullah SAW berkata, itini ini bil miftah, mana pintu Ka'bah? Aku mau masuk." Ternyata pintunya lagi sama ibunya, maka Utsman bin Talha pun datang kepada ibunya. Ibunya tidak mau kasih awalnya, ya tetapi kemudian akhirnya ibunya pun kasih kunci tersebut maka dia pun datang kepada Rasulullah SAW dia serahkan kunci tersebut kepada Nabi SAW maka Nabi pun membuka pintu Ka'bah Ka'bah kunci di pintu kemudian uh, Rasulullah menyuruh Umar untuk masuk untuk menghilangkan semua gambar-gambar dalam Ka'bah rupanya dalam Ka'bah ada gambar-gambar macam-macam ya ya Rasulullah tidak masuk kecuali seluruh gambar sudah dihilangkan. Ya, kecuali bekas-bekasnya ada. Tapi Umar sudah berusaha menghapus gambar ini dihapus, dihapus, dihapus semua. Ada gambar-gambar dalam dalam Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW ketika masuk masih ada ada semacam patung hamama min Aidan itu ada semacam patung merpati dari dari kayu. Ya, maka Rasulullah pun rusakkan. Rasulullah kemudian buang. Kemudian Rasulullah SAW melihat ada bekas-bekas gambar. Ada di situ ada gambar Ibrahim dan Ismail alaihi Salam fi aidihi mil azlam. Ismail dan Ibrahim sedang mengundi nasib dengan dengan azlam, ya. E, kemudian juga Rasulullah dapat di dalam Kaabah ada gambar Maryam alaihi salam ibunya Isa. Maka Rasulullah SAW berkata qatalahumullah yeah. wallahi mastaqsama bil azlami qat. Ya, semoga Allah memerangi mereka yaitu orang-orang yang menggambar gambar ini. Sungguhnya kedua orang ini Ibrahim dan Ismail tidak pernah mengundi nasib dengan azlam tersebut. Jadi mereka Buat gambar seakan-akan Ibrahim dan Ismail melakukan kesyirikan mengundi nasib ya, Azlam itu maksudnya tiga kalau lempar di, keluar Iya atau tidak atau abstain Kalau abstain ulangi lagi Jadi, Namanya azlam ee, Rasulullah kemudian menghapuskan sisa-sisa gambar yang masih ada Umar sudah hapus cuma masih ada sisa-sisanya ya, Rasulullah minta didatangkan air Rasulullah salam kemudian membersihkan dengan air gambar-gambar tersebut Rasulullah SAW berkata qatala Allahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun Allah memerangi orang-orang yang membuat patung-patung atau gambar-gambar dari sesuatu yang tidak bisa menciptakan artinya Ibrahim tidak bisa mencipta kemudian yang lainnya ya atau mereka membuat mereka menggambar apa yang tidak bisa mereka ciptakan mereka menggambar apa yang tidak bisa mereka ciptakan karena orang yang buat gambar akan diperintahkan oleh Allah ahyuma khalaqtum hidupkan yang pernah kalian gambar di dunia hidupkan yang pernah kalian buat patung di dunia di akhirat disuruh uh, setiap patung yang mereka buat disuruh kasih ruh fa uh, apa namanya uh, fa laysa binafikh dan orang tersebut yang buat gambar tidak akan bisa meniupkan ruh kepada gambar yang mereka buat di dunia dan ini menunjukkan bahwasanya membuat gambar adalah ad dosa besar ya dan adabnya pedih Kemudian Rasulullah SAW setelah itu meng mengkunci Ka'bah. Ya. Rasulullah masuk, Rasulullah kunci Ka'bah dari dalam. Ya. Tidak ada dalam Ka'bah bersama Nabi kecuali Usama bin Zaid, Bilal bin Rabah, Utsman bin Talha. Ada uh, tiga orang ini bersama Nabi. Jadi uh, Usama bin Zaid, kemudian Bilal bin Rabah dan Utsman bin Talha. Kemudian Rasulullah SAW berdiam dalam Ka'bah lama. Ya. Kemudian Rasulullah SAW uh, sempat sholat di situ. Ya. Salat di antara tiang-tiang uh, ada di sana ya di dalam Ka'bah, ya. Kalau tidak salah tiangnya ada enam, ya. Uh, ya ketika, ketika itu Ka'bah ada di, di dalamnya ada tiga, ada enam tiang. Kemudian Rasulullah salam salat di antara dua tiang, uh, Salat dua rakaat. Kemudian Rasulullah salam keluar. Ketika sholat keluar dari Ka'bah orang-orang pada ber berbondong-bondong menuju ke Ka'bah, ya. Uh, Kemudian Ibnu Umar pertama masuk dan dia mendapati Bilal ya. Dan dia dapati Bilal berdiri di belakang pintu Ka'bah. Maka Ibnu Umar bertanya, "Aina sholat Rasulullah Rasulullah tadi salat ke arah mana?" Kan Ka'bah bingung sih. Mau ke mana? Ke arah sini juga boleh, ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Semuanya menghadap Ka'bah. Maka Ibnu Umar bertanya, "Nabi tadi salat ke arah mana?" Kalau di luar Ka'bah ya ke arah Ka'bah. Tapi di dalam Ka'bah mau ke mana? Arah mana? Ke utara kah, ke selatan kah, ke timur? Karena semuanya di dalam Ka'bah. Maka uh, Bilal menunjukkan ke arah situ, di arah yang dimana Rasulullah Sallam uh, salatnya. Setelah itu Rasulullah Sallam keluar dari Ka'bah, Rasulullah Sallam kumpulkan penduduk Mekah, Rasulullah Sallam berkhutbah di situ. Di situ ada orang Islam, ada orang musyrikin, yang masih musyrik, orang Quraisy. Rasulullah Sallam orang-orang berkumpul, orang-orang yang tahu apa yang diucapkan apa yang mau dilakukan oleh Muhammad. Mekah sudah dia kuasai. Mau diapain? Apakah mereka mau dibunuh? Apakah mau diapain? Mereka bingung. Maka Rasulullah SAW pun memegang pintu Ka'bah. Rasulullah berada di di bawah uh, di bawah pintu Ka'bah, karena pintu Ka'bah agak tinggi. Yaitu di sekitar situ. Rasulullah mungkin pegang uh, kayu Ka'bah sambil dia berdiri di di bawah Kak pintu. Rasulullah berkata: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika Allah maha besar. Allah ma Besar. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Sadaqa ada. Allah telah mem memenuhi janjinya. Wa Dan dia telah menolong hambanya. Wa hazamal Dan dia telah mengalahkan seluruh hizib-hizib. Seluruh pasukan sendirian. inna wa damin Semua perkara-perkara yang pernah terjadi di zaman jahiliyah yang bekas-bekas uh, uh, perkara yang baik berkaitan dengan darah atau harta semuanya di bawah kakiku tidak berlaku lagi. Illa makana min siqayatil haji wa sadanatil bait kecuali yang di perkara jail yang masih berlaku adalah uh, pengurusan jemaah haji beri makan kepada jemaah haji dan masalah pengurusan Kaabah maka berlanjut. Ya. Ala inna qatil al khutai shibhal amdi makana bi sauti wal asa. Fafihi diyatu 100 min al ibil minha arba'una khalifatan Fi butuniha awladuha Ketahuilah barang siapa yang membunuh Rasulullah menyebutkan sebagian hukum fikih Ketahuilah barang siapa yang terbunuh Tanpa sengaja ya Artinya syibul amri itu setengah sengaja Karena membunuh itu ada tanpa sengaja khotohan Ada al-am, ada syibul am Kalau khotohan itu tidak sama sekali Tidak ada sengaja, tidak ada niat ya Uh, tahu tahu membunuh misalnya jalan naik mobil tahu tahu ketabrak nabrak orang dia nggak sengaja ada yang namanya sengaja sengaja benar benar ambil pisau ambil pedang tikam dengan alat yang kemungkinan besar membunuh yang tajam atau yang tipis yang bisa membunuh yang sibul amdi itu sengaja memukul tapi tidak berniat membunuh dengan alat yang biasanya tidak membunuh contohnya dengan saut dengan cambuk atau dengan dengan tongkat biasanya tidak langsung membunuh tapi ketika mati model pembunuhan namanya syibhul amdi setengah setengah sengaja mirip dengan sengaja tapi bukan sengaja karena sisi dari sengaja dia sengaja memukulkan tapi dia tidak maksud membunuh karena dia menggunakan alat yang biasanya tidak membunuh seperti cambuk dan kayu ya ternyata mati nah kalau ada orang terbunuh dengan model seperti ini maka orang pembunuhnya tidak dibunuh tapi dia harus bayar dia yang mughalladhah dia yang berat isinya adalah mi'atun minal ibil 100 ekor onta Minha arbauna khali khalifatan di antara seratus ekor onta itu ada empat ekor onta yang mengandung dan dalam perutnya ada anak-anaknya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Rasulullah ingin menghilangkan rasisme. Inna Allah qad adhaba ankum ubayyatal jahiliyah. Sungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan di zaman jahiliyah wa ta'adhumaha bi abaiha dan orang jeli yang bangga dengan nenek moyang mereka. Anna surajulan kata Nabi orang cuma dua model. Barun taqiyyun karimun ala Allah yazawajalla orang yang bertakwa orang yang baik maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang kedua, fajirun syaqiyyun hayyun ala Allah azawajalla. Yang kedua, fajir tukang maksiat, celaka dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma dua model. Enggak ada bangga-bangga nenek -bangga moyang nggak ada. Rasisme buang semua. Wan nasu kulluhum banu Adam. Kata Nabi di depan orang-orang Quraisy, orang, -orang Quraisy yang bangga dengan dengan nasabnya dengan Rasulullah bilang an, an nasu kulluhum banu Adam. Manusia seluruhnya adalah putra-putra Adam. Wa khuliqa Adam min turab dan Adam diciptakan dari tanah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu." Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita dan kami jadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. bukan saling mengejek. Inna akramakum indallahi atqakum yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Innallaha <tip> alimun <tip> khabir. Allah Maha berilmu dan Allah Maha mengetahui. <tip> Kemudian kata Nabi, la yantahiyanna aqwamun fakhrahum Birijalin rijalin la yakununna ahwana indallahi min iddatihi min al-ijlan. Min al-jilan allati tadfa'u bi anfiha annatan. Sungguh hendaknya se sekelompok orang berhenti dari bangga banggakan dengan sebagian orang, bangga dengan ininya, bangga dengan kakaknya, bangga dengan moyangnya. Kalau dia terus berbangga-bangga dengan orang-orang mereka, atau mereka akan menjadi lebih hina di sisi Allah daripada hewan al-ajalan. Al al itu hewan jalan hewan yang menjijiknya. Ya, kalau dia terlalu sombong-sombong, hina. Jadi orang yang sombong itu hina. Hina bahkan lebih hina daripada hewan yang menjijikkan. Eh uh, kemudian Rasulullah berkata, "Ya Yuhannas, innahu makana min hilfil fil jahiliyah islam lam yazidhu illa shiddatan wala hilfa fil islam." Wahai manusia sekalian, kalau ada di zaman jahiliyah kalian pernah bersekutu uh, bekerja sama untuk menolong orang yang terdolimi, maka Islam semakin menguatkan. Islam makin menguatkan seperti itu. Adapun kalau ada persekutuan untuk saling perang-perang bunuh-bunuhan, maka tidak ada persekutuan tersebut dalam Islam yang ada kalau berkesutu bekerja sama untuk menolong orang zalim yang pernah kalian lakukan di zaman jahiliyah ya karena terkadang mereka melakukan persekutuan seperti halful fudul halful fudul dulu orang-orang Quraisy melakukan persekutuan untuk menolong orang yang dizalimi maka Islam semakin menguatkan. Kemudian Nabi SAW berkata, Man aslama min ahlul kitabain ajruhu marrotain. Siapa di antara ahlul kitab yang masih Islam, dia mendapatkan dua pahala. Walahu mistul ladhi lana Wa alaihi misladhi alaihina. Dia dapat pahala-pahala ketika masih ahlul kitab dan ketika masuk Islam. Dan bagi dia apa yang bagi kita dan kewajiban baginya atas apa yang wajib bagi, bagi kita. Faman aslama minal musyrikin falahu ajruhu. Barang siapa yang dari kaum musyrikin masuk Islam, maka dia dapat pahala. Walau misladhi lana, wa alaihi misladhi alaihin. Kalau sudah masuk Islam, apa yang boleh bagi mereka, boleh bagi kami, boleh bagi mereka. Apa yang wajib bagi kami, wajib juga bagi mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang Quraisy yang masih musyrikin. Ya mak Quraisy, wahai orang Quraisy. ini yang dulu musir Nabi 8 tahun yang lalu dengan bangga, -bangga yang sombongnya ingin membunuh Nabi. Nabi berkata, "Ya mak Quraisy, orang Quraisy kalian, Mata anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? 8 tahun kalian 8 tahun lalu kalian mengusirku. Sekarang kira-kira apa yang aku lakukan? Maka mereka berkata, "Khairan akhun karim wa bunu karim." Kata mereka, "Menurut kami kau akan melakukan kebaikan wahai Muhammad." Engkau akhun karim, engkau saudara kami yang baik, sama-sama Quraisy baik. <laughs> Wa ibnu akhin karim dan kau bapakmu juga mulia, kita semua Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku lulakum kama qala Yusuf li, ikhwatihi. Aku tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Itu ketika Yusuf mampu untuk mengeksekusi mereka, menghukum mereka, Yusuf alaihi salam justru maafkan mereka. Kata Yusuf kepada saudara saudaranya Yusuf alaihi salam, "La tatriba alaikumul yaum." Tidak ada celaan bagi kalian sejak hari ini. Kemudian Nabi berkata kepada orang Quraisy, "Idhabu fa antum Pergilah kalian kalian bebas. Mereka musyrik. Kata Nabi bebas. Silakan pergi, mau kemana terserah. Kalian bebas. Nabi tidak membunuh mereka. Nabi bebaskan mereka padahal mereka musyrik. Mereka belum masuk Islam. Ya. Rasulullah maafkan mereka seluruhnya. Akhirnya justru mereka masuk Islam. Ini menunjukkan bagaimana lapang dadanya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ini sangat penting bagi kita, Ikhwan. Kita ini kalau hidup selalu marah, emosi, kita sengsara sendiri. Tapi kalau kita lapang dada, mudah maafkan, lihat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, bagaimana apa yang menimpa dirinya terusir dari Mekah, diusir dari rumahnya saja, rumahnya dijual, kemudian dia harus pergi ke Madinah, kemudian terjadi peperangan yang akhirnya mengakibatkan pamannya Hamzah meninggal dan banyak sahabat-sahabatnya meninggal harus ber, mau pergi ke Mekah dihadangi terus ketika beliau sudah mampu untuk membalas itu semua justru beliau memaafkan ya uh, mereka Jadi ini betapa besar lapang dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah SAW duduk di masjid haram di masjid kemudian sementara kunci Ka'bah pintu Ka'bah masih di tangannya maka Ali bin Abi Thalib berkata Ya Rasulullah, al-hijabah Ya Rasulullah, uh, jadikanlah kita Bani Hashim yang ngurus uh, yang ngurus Ka'bah dan sekaligus yang ngurus uh, jemaah haji. Ambil dari Bani Abdiddar. Ya. Kata Nabi, Aina Utsman bin Talha. Mana Uthman bin Talha? Maka dipanggil Uthman bin Talha. Kata Nabi, Haka miftah haka ya Utsman, Ini kuncimu ambillah. al wa Ini adalah hari di mana kebaikan dan hari penunaian. Uh, kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata kepada Uthman, Khuduha ya bani Abi Talha talidatan khalidatan layan zioa minkum illa zalim. Ambil kunci ini wahai bani Abi Talha. Kalian akan menjadi pemegang kunci Ka'bah abadi selama lamanya. Kalau ada yang ambil dari kalian kunci ini berarti dia zalim. Dan konon sampai sekarang, sampai sekarang di kerajaan Arab Saudi yang memegang kunci Ka'bah juga dari keturunan keturunan uh, mereka dari, dari, dari bani Abi Talha ya kunci tersebut kata Nabi tali khalidah selama lamanya kalian yang pegang kalau ada yang ambil berarti zalim ya ini adalah pemulihan Nabi kepada mereka jadi ide Ali agar Bani Hashim juga yang ngurus ditolak oleh Nabi Nabi mengatakan biar, biarkan mereka yang ngurus ya Taib uh, Al Bayhaqi meriwayatkan dalam dalam ilmu Nubuah ya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata roa Abu Sufyan Rasulullah SAW yang siwa nasu yatauna akhirbahu faqayla bainahu wa bain nafsihi law awattu hadha rajul ya ketika ketika tiba-tiba Abu Sufyan lihat Nabi sedang berjalan di Mekah di dalam masa penaklukan Mekah tiba-tiba terbetik dalam hatinya coba kalau saya serang dia mungkin dia lagi lengah ini mungkin bisa saya bisa bisa bunuh dia ya ya uh, dalam riwayat coba kalau saya kumpulin orang untuk menyerang Muhammad saat ini ya dia ngomong dalam dirinya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang. Rasulullah komentar, Rasulullah apa namanya, uh, pukul, uh, apa menepuk uh, pundaknya, Nabi berkata, idan Allah. Dalam hatinya, dia dalam hati, coba kalau saya kumpulin orang nyerang Muhammad lagi, sekali lagi, <laughs> dalam hati tidak ngomong, tapi Allah membuat Nabi mengetahui isi hatinya, dan Nabi kemudian menampali, idan Allah. kalau kau begitu, maka kau akan dihinakan oleh Allah. Abu Sufyan langsung berkata, "Atubu ila Allah. Aku tobat kepada Allah, astagfirullah." Aku tidak ngomong kok Muhammad tahu ya. Kemudian kata Abu Sufyan, "Ma aykuntu annahu nabi hatta sa'a." Saya belum yakin dia nabi kecuali saat itu. Ya benar-benar saya ngomong dalam hati kok tiba-tiba dia tahu bahkan dia komentari, nabi menimpali kalau kau mengumpulkan orang menyerang aku lagi kau akan terhina. Tibalah -tiba waktu salat zuhur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh Bilal untuk naik di atas Ka'bah. Kemudian Bilal pun mengumandangkan azan di atas Ka'bah, ya. Subhanallah ya. Sementara orang-orang Quraisy mereka duduk di situ ya. Dulu Bilal disiksa, digeret di apa namanya? Di oleh anak-anak di jalan-jalan di Mekah. Sekarang Bilal mulia naik di atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan. Ya. Tapi pada hari tersebut Rasulullah Sallallahu sholat salat dengan sekali wudhu saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi salat dengan sekali wudhu, Alimah Muslim ya bahwasanya uh, dari Buraidah bin Husayb, dari Bureb da bin Husayb, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu salat, Rasulullah Sallallahu selalu berwudhu setiap kali sholat. Alaihi Wasallam salat, Rasulullah Sallallahu penaklukan kota Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat, Rasulullah berwudhu Rasulullah Rasulullah Wasallah wasalla salawati bi wudhu wahid Kemudian salab, Rasulullah salat Baru salat salat cuma sekali wudhu Rasulullah tidak ulang lagi wudhu lagi Sekali wudhu saja Maka Umar berkata Rasulullah Inna ka faalta syai'an lam takun taf'aluhu Ya Rasulullah Berarti menunjukkan Umar mengikuti kegiatan Nabi Ya mungkin Mungkin Nabi wudhu Umar enggak lihat Tapi Umar yakin Nabi tidak mengulangi wudhunya Maka Umar berkata Ya Rasulullah, inna kafal tasya'in in lam takun taf'aluhu. Ya Rasulullah, engkau melakukan satu perkara yang kau tidak melakukan sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, inni amdan fa'al tuh ya Umar. Aku sengaja melakukannya. Imam Nawawi berkata, Nabi untuk menjelaskan bahwasanya boleh sekali wudhu untuk dilakukan sholat berulang-ulang. Meskipun Nabi pada biasanya setiap kali sholat, Nabi wudhu baru. Setiap kali, Dan yang antara sunnah wudhu. Setiap sholat, wudhu sendiri. Setiap sholat, wudhu sendiri. Tapi Rasulullah yang menjelaskan boleh juga sekali wudhu untuk beberapa sholat. Yang penting tidak tidak batal ya. Tapi demikian saja kajian kita kurang bisa mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.